Karena ini jangkaunya cek virus ya, ini udah jangkau, dia udah bermutasi ya, jangkaunya ini jadi kuat. Kalau si dokter kan belum bermutasi. Aduh, kita bisa boy. Aduh, no. Tapi sebenarnya yang sama si jangkau dialog ini. Kita ke pojok. Oke, makasih. Tadi Aida, kita ditolongin sama Aida Wong. Makasih Aida Wong, emang Aida Wong ini ya paling berjasa banget guys. Aduh, paling berjasa dia nolongin si. Oke guys, selamat datang kembali di channel saya, yaitu The Prince Gaming. Dan kali ini kita lanjutin lagi main Resident Evil 6, itu memakai si Sherry Birkin. Dimana kemarin kita ketemu sama Chen Shao J.R. Fu, dia berhasil knock atau mati. Tapi kalau kata gue sih belum mati sih, itu Chainsaw itu kuat kan, kuat banget malah. Dan kita langsung aja lanjutin guys. Di sini kita sampai di mana kita ketemu Leon Kennedy dan sama Helena ya, Leoni ini. Jadi nih selama 15 tahun dulu pas Leon selamatin Sherry dan tidak pernah ketemu lagi, dan ketemu lagi pasti Sherry pas menjadi agennya si Simon. Dan si Sherry ini nggak tahu guys bahwa si Simon ini adalah semua dalangnya, dalang dari semua wabah zombie ini. Dan si Simon ini adalah teroris, di mana dia yang ngebunuh presiden Amerika guys. Dan dia memanfaatkan Leon dan Selena ya, memanfaatkan Selena karena dia menangkap adiknya Selena guys, untuk memaksa Selena untuk mendapatkan akses kode masuk presiden ke rumah presiden nya gedung putih ya guys. Dan di sini Sherry nggak tahu bahwa Simon itu adalah penjahat sesungguhnya guys. Dia cuma jalanin perintah jadi agen, dan dia tidak tahu bahwa Simon ini jahat. Dan dia rencananya mau memakai darah dari si Jack Wasker ini, anaknya si Albert Wasker, untuk memperkuat virus zombie. Dan disinilah si Leon nanya di mana si Simon, dan si Leon sedikit marah di sini karena si Sherry itu nggak tahu bahwa Simon itu jahat. Dan di sini juga posisi Leon ini dituduh ya, dituduh difitnah sama si Simon sebagai pembunuh presidennya. Padahal presidennya itu mati menjadi zombie guys, dan si Leon mau nggak mau harus menembaknya. Dan gimana guys, lanjutannya langsung aja guys, kita ke gameplaynya. Oke, di sini kita lawan si Ustanak ya, balik lagi nih, dia emang kuat nih ya, matinya susah banget. Kita ambil item dulu guys. Di sini ambil item, ada peluru headshot penuh ya, peluru salut ya, cuma bisa ngambil dikit, enggaknya penuh. Dan aduh, temennya ditangkap guys, si Leon kena, kita tolong tembak. Stanak ini emang kuat guys nih, tuh dia cuma bisa penok gini dong. Dan kemahannya tuh itunya tuh perutnya tuh yang udah luka. Dia sih lemah sama ledakan nih ya, ledakan ini kita dorong dulu guys, jatuhin, ntar kita tembak kalau dia ke situ. Di item dulu guys, item penting. Oke, karena lumayan buat nambah-nambahin. Oke, dia udah pergi dulu ya, kita suruh ke situ ya. Tadul coy, tadul boy,
Gua periksa dulu nih. Nah, reload-reloadin dulu, boy. Penting, boy. Nah, tuh reloadin, boy. Penting banget ini, boy. Nah, obat kita taruh dulu. Nah, oke, langsung aja kita ke sana. Hup. Iya. Oh iya nih, gua ada grenade launcher. Reload dulu. Lumayan grenade launcher-nya. Nanti dulu, oke. Langsung aja kita ke situ. Oke. V, mana si Jack-nya nih? Jack. Itu Jack. Oke, naik. Waduh, ditembak. Dia punya senjata kayak itu ya, guys. Kayak shotgun. Iya, kayak shotgun itu, tapi shotgun rakitan lah ya, di tangan lumayan gitu. Cuman bahaya. Tentu duit penting. Juga ada item, guys. Oke, aduh, gak kena. Mana sih, nah, lumayan duit kan. Ayo, Leon. Kita betulin, Leon. Ayo, Leon. Angkat, Leon. Ayolah Leon, lu kan kuat, ayo. 2-3. Iya. Kok gak kebuka-buka dia? Aduh, ini gak kebuka-buka. 2-2. Emang agak lama ya ini. Oke, guys, gua skip aja entah pas nyampe kebuka, oke. Nah, guys, kebuka juga. Agak lama ya emang itu, guys. Sorry ya. Oke, gua disuruh ke depan. Sini yang gak betulin. Oke, gua yang starter. Starter bisnya ya. Kalian, gua tungguin nih. Oke, udah. Oke, siap. Oke, mana Leon? Udah belum? Belum, masih dibetulin. Okay, let's move. Oke, udah. Roger. Di starter. Oke, nyala. Mas aja guys, tabrak. Jadi juga lo. Oke, jatuh nggak tuh? Ini kita disuruh jatuhin tower ini. Waduh, belum jatuh guys. Waduh, belum jatuh tuh. Tadi nunggu beberapa jam ya sampai itu jatuh. Mana sih ustanaknya? Kita kesini dulu nih. Tuh ada item tuh guys. Oke, boy, ambil boy. Oke, sliding. Oke, dah duit lumayan naik dulu. Mana sih dia? Oh, itu dia. Dia di bawah. Dia ke atas. Dia ke atas. Ke bawah. Dia ke atas, boy. Dan ternyata dia bisa naik tangga situ. Nyangkut. Senjata shotgun sekarang capitan. Oke, dia pakai capitan tangan itu ya. Ternyata dia ada juga ya peralatannya. Ini nih gasnya. Sudah. Ini guys. Pencet dulu ke sini. Item. Oke, lumayan. Nah, itu ada gasnya juga. Tunggu gasnya. Oke, hop. Aduh, temen kita ketangkep tuh. Coba tuh si Jack kah? Nah, tunggu, dia masih di sana. Nah, dia di sana, boy. Nah, dia ke sini. Aduh, Leon kena. Nah, dia di sini. Tembak aja. Nah, dia ya. Nah, dia, boy. Jangan dulu, boy. Ini dulu, boy. Tangga bisa, boy. Oke, boy. Tangga bisa ke sini. Nah, itu dulu tuh, boy. Nah, ini, boy. Ini dulu, boy. Waduh, siapa yang ketangkep?
ya gue malah pencet tuh entuh eh gak sulit itu aja dah. Oke, kenok juga dia. Akhirnya dan tawanya juga jatuh. Boy, akhirnya udah ternyata. Oke. Tapi di sini berpisah ya sama tawa karena tawanya jatuh. Berpisah kita. Kung Lao. Hey, he is half the man you say he is. Tapi si Sen itu agak kawat ya sama si Lian itu. Kayak ada sedikit perasaan gitu ya, Mbak. Nah tuh si Lian tuh pak boy ya. kayak gitu semua cewek dia ada perasaan mania asik. Ada item nih guys, kardus ini. Ini ada item dulu lumayan. Karena mau kita tuh ya nggak bisa tuh bom apa flashbang nggak bisa dia. Flashbang sih lumayan, tapi nggak usah diambil. Wih loncat hop. Oh, oke. Oke, lalu gue ada ke asal title. Oke, asal title nya full kayaknya. Coba kita lihat. Ya, full banget. Ini udah apa? Hup! Gak kena lagi. Oke, asal title full. Banyak banget. Oke, handgun. Dapet 3. Jadi 150 udah full. Shotgun, oke, shotgun udah full juga. Obat full gak bisa diambil. Tadoh, kita buang dulu ya. Kita buang dulu peluru asal lama. Peluru apa ya? Asal travel kali ya. Buang yang 60 kali ya. Iya, 60 itu masih ada soalnya. Kita buang dulu aja survival. Nah, buang survival. Hop. Buang dan kita tadu jangan ambil dulu. Kita ambil obatnya. Obatnya kita slot and check. Nah, dia lagi. Oh, udah 150 lagi kan? Iya. 40 sih. Ah, udah tadi. Oke, lanjut. Loading simulation. Simulator. Oke. Lanjut. Kucheng is up ahead at the mouth of the river. Kita disuruh ke Kucheng. Tapi di sini Sehe agak khawatir ya. Tuh, Sehe agak khawatir tentang omongan Silian. Kalau Silian benar,
ya dia merasa bersalah juga guys, karena dia agen ya, agen sih. Dan boy, dia balik lagi boy, tentangnya dia lagi karena dendam. Nah, kita yang kenokin kemarin. Oh, headshot. Untung ada si Aida ya. Aida Wong di sini nolongin kita ya, boy. Ini Aida nolongin kita. Mang di sini Resident Evil tuh Aida paling berjasa banget, boy. Dia nolongin Leon, nolongin Sherry. Tapi enggak nolongin si Chris sih. Dia jadi bulanan soalnya karena si Aida palsu. Nah itu bikin si Simon itu lah cek virus si virus. Tenang boy, ada Captain SpongeBob di sini, bajak laut. Oke, tenang Jack, gua jagonya nyetir. Tahu se lo tuh si Sel itu Captain bajak laut ya, Viking ya, Viking masalah. Nah, megang kemudi jagonya. Nah, ini apa lagi zombie-zombie kelelawa itu? Udahlah tinggalin. Ya, ada itu selesai dengan maut. Wis, lumayan obat. Oke, lanjut. Tembak gue dead, nggak kena boy, mau golok gue, papa net, dia ngamuk boy, tadu, tunggu. Ayo sini mana, lo nembakin gue tadi ya, mati lo, mana sini, ayo, tembak. Oke, tembak di kenok tuh. Aduh, reload guys. Udah tembak aja. Ngapain jalannya kayak mabok. Oke dia. Oke guys, kesetum dia. Mampus kau. Dia nyebur. Tapi belum mati guys. Di sini dia. Dia tuh susah matinya. Bukannya apa-apa, susah matinya dia. Ini chainsaw paling susah tuh, chainsaw ini kali ya, susah matinya soalnya. Kenapa ya, baju itu masih ada ini kocok-kocoknya. Oh, habis? Oke, habis. Oke, Jack, bagus Jack. Ada grenade launcher juga sih. Oke, kita naik kapal. Kan dia masih hidup di jalan. Oke, kita naik kapalnya. Oke. Satu. Oke. Nah, langsung.
miss ya. Oke, kita pegang kemudi lagi, boy. Menang aja, boy. Di sini kapten saya jago. Kalau udah megang kemudi, wis set belok tuh. Gak bakal oleng, boy. Santai. Kapten saya itu jago. Dulu itu dia sebelum jadi agen Viking dia dulu. Satu, nggak bakal oleng. Si Jack mengopi aja, udah di situ ngopi. Jack, tenang aja tuh, ngopi aja sama makan gorengan. Set, sledding nggak bakal kena, coy, kayak gituan. Oke, siap-siap, kayaknya dia bakal naik, boy. Oh, oke okay, kan, tapi ya berarti kan, soalnya tadi kayak gitu nggak pegang kendali kita. Tuh kan naik dia. Ayo jalan aja dia. Up, jalan. Lagi dulu, jalan aja. Bisa lebih banyak. Oke, aja aja. Aduh, aduh nggak kena. Untung aja dia ngamuk, boy. Dia lembut. Jangan sayang, tak aja lemah. Jangan kepalanya sih, jangan kepalanya. Jangan jangan kepalanya. Itu nggak ngalamin lah, boy. Ayo mana? Oh, up, kena kena. Gue kena sih. Wah, udah menghindar lo tadi. Aneh lo, kena lo. Makasih Aida. Aida nih yang nembak. Aida nolongin. Gue belum mati sih di situ. What the hell was what that? Dia? I don't know, but whoever they are, Chancel terkuat kali ya, dia ini dia di 6 ini Chancel terkuat ini dia. Over there, that's karena the kalau kita lihat dokter itu ya, Chancel di 4 nggak sekuat ini. Karena ini Chancelnya cek virus ya, ini dia Chancel. Dia udah bermutasi ya, Chancelnya ini jadi kuat. Kalau si dokter kan belum bermutasi. Kita bisa, boy. Aduh, mal. Tapi sebenarnya itu yang sama Chainsaw Jello ini. Kita ke pojok. Oke, makasih. Tadi Aida, kita ditolongin sama Aida Wong. Makasih Aida Wong. Emang Aida Wong ini ya paling berjasa banget, guys. Aduh, paling berjasa dia nolongin si Sherry terus si Leon. Emang jasanya paling banyak si Aida tuh, dia harusnya diadain lagi si Aida nih. Yes. Tapi cuma nyampe karakter ini cuma nyampe Resident Evil 6 sih. Resident Evil 7 udah ganti karakternya, guys. Sebenernya seru, guys, karakter-karakter si Leon, Aida, Sherry nih, Selena. Selena Helena ya. Selena ya, gue ngomong Selena. Helena Hyper ya. Terus si Jack mulai diceritain lagi harusnya. Tapi nggak diceritain lagi, ganti. Nah, kita di sini disuruh ketemu Simon. Oke. Cuma aja hup, lari. Ada si Jack. Oh itu ada. Hey Jack. Hey Jack, cepatlah Jack. Kita ada meeting di Jack. Oke, di sini dia si Sherry ada sedikit perasaan ya kayak sama si Jack ya, karena dia nggak mau si Jack ketangkep. Dan di sini pas nih, di sini dia ngomong sama si Jack, dan dia ngomong mata ya kayak berkaca-kaca gitu tuh.
Yang dalam arti bahasa Indonesia adalah jika Leon benar tentang Simon, kau lari Jack. Apapun yang terjadi, kau lari. Berjanjilah padaku. Si Jack bilang, okay, fine, baiklah. Ada si Leon dan si Helena kan. Agent Birkin, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? Are they running down the street screaming it to anyone who'll listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. Ini bohong gak sih? The president is good for the country. Atau dia buat benefit negara ya. Something sama dunia. Dispose of them. Sama keamanan. Bohong. Pasti itu bagus buat mereka. Iya, itu terhalis, man. Those two are still of use to us. Itu buat terhalis itu. You need to be more careful. Alright, so what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Ini sih si Leon, si Aisem, si Jack lari sih. Ada yang ngurus Steve. Can we wrap this up? I do have Helena. What are you two gonna do? Finish scenes. There's information on here that could stop the C virus. Sama si Aida ya nanti bantuin si Leon. Thanks. I'm gonna call on the FOS. Get you some protection. Now move! Yes, sir. Dia pakai dengan pistol ya si Leon. Waduh, kita dihadang Yavo. Waduh, Yavonya banyak tuh. Udah bermutasi lagi tangannya. You promised. I lied. Ya, okay, Jack, hajar Jack. Waduh, sisanya ketangkep. Oh, lu deh. Okay, hajar. Yok. Ya, waduh. Si Jacknya juga ketangkep. Abok. Waduh, ketangkep guys dua-duanya. Waduh, ketangkep guys dua-duanya. Dan itu dia guys episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Dan see you guys di gameplay lainnya. Nah, kita lanjut tentang si Sherry, Birkin, dan Jack. Okay guys, see you dan game goodbye. Bye.